Warkudara adalah salah satu Pandawa yang sangat populer dalam Mahabharata. Ia adalah putra Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kuntinali Branta. Ia memiliki istri beberapa orang, antara lain Dewi Nagagini Putri Hyang Anantaboga. Di Sapta Pertala memiliki putra bernama Antareja. Dewi Arimbi Putri Prabu Arimbaka di Pringgadani memiliki putra Gatut Kaca dan Dewi Urangayu Putri Barata Mintuna di Narpada memiliki putra bernama Antasena. Ia bertempat tinggal di Jodipati atau Tunggal Pawenang. Warkudara dikenal pula dengan nama-nama lainnya seperti Bima, Bratasena, dan Dunwacana, Pandusiwi, Kusuma Yuda, Kusuma Dilaga, Arya Sena dan sebagainya. Warkudara ini sangat populer di tanah Jawa, oleh karena itu sering dijadikan simbol-simbol dalam kehidupan masyarakat. Di samping memiliki saudara Pandawa, Warkudara memiliki saudara tunggal Bayu, yaitu Hanoman, Kera, Situbanda, Gajah, Jayaureksa, Raksasa, dan Maenaka, Bukit. Warkudara adalah sosok yang memiliki tingkat kejujuran tinggi. Dia mempunyai sifat atau watak akan membalas kebaikan yang telah diperolehnya dari siapa saja. Tetapi dia akan berbuat murka kepada siapa saja yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang buruk kepadanya. Artikel diambil dari okegituaja.blogspot.com dan berbagai sumber lainnya. Berikut adalah tarian Warkudara dalam sebuah pagelaran wayang orang Sriwidari Solo. Semoga bermanfaat dari Nyobia Explorer Channel.